Ini kalau jadi sama Bunga ini saya penghuni di sini nih, Mas. Ngarang. Dadan duitnya. Ya, makasih Neng Bunga. Kalau gitu saya izin kerja lagi ya, Neng Bunga. Iya, sama-sama. Bunga. Apaan lagi, Bang John? Minuman aku mana? Kok enggak jadi-jadi? Ya bentar, sabar. Tadi kan Bunga habis ngambilin duit buat Adeden. Assalamualaikum. Nyak. Bang Udin, assalamualaikum. Kemana orangnya, Yudi? Nggak tahu, kayaknya nggak ada orangnya kali. Iya kali ya? Yaudah kita pulang aja yuk. Yuk. Assalamualaikum, Pal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya lo, Tin. Lah, bukannya ini yang kemarin datang lamar kerja? Iya. Siapa lo, Tin? Anak gua, Pal. Gua anak lo. Iya, makanya gua kemari. Lo tega banget sih, Pal, nggak nerima dia kerja di sini. Ya, gua nggak tahu kalau dia anak lo. Ya udah, gimana nih? Diterima nggak nih si Udin kerja di sini? Ya udah, Din. Mulai besok, lu kerja di sini ya. Tuh, Din. Mulai besok, lu kerja di sini ya. Iya, ya. Ya udah, Pal. Kalau gitu, gua balik dulu ya. Iya, Din. Makasih ya, udah nerima Udin kerja di sini. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Yan, yuk. Sekarang Mas Sopian? Ya iya sekarang, katanya minta buru-buru tadi. Anu. Kenapa Mas Yan? Tadi Bunga katanya lagi bikinin aku. Mas Yan. Nih. Mas Sopian, aku minum dulu ya. Iya, iya. Om Sopian? Ya? Ini Om Sopian mau kemana sama cowok yang habis ketipu sama cewek ini? Mau ke kantor polisi, nemenin Mas Jono. Lu ngapain kantor polisi? Mau ngelaporin kamu. Kamu suka ngeledek, makanya aku laporin. Serius, Son? Serius lah, makanya jadi orang yang suka ngeledek. Rasain aku laporin polisi. Udah. Kalau ketemu berantem terus. Ayo, Mas Jon. Iya, Pak. Jon. Tolong, Jon. 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 Dengerin dulu, Jon. Kamu ngapain ikutin aku? Lu udah gak usah laporan-laporan ke polisi segala, Jon. Mas Pur. Siapa sih yang mau laporin Mas Pur ke polisi? Ini, Om. Jono ini, loh. Kalau aku mau ngelaporin emang kenapa? Tuh Om, Jono kayak gitu tuh Om. Lu jangan gitu toh Jon. Biarin aja biar kapok. Loh Jon, lu gak gangguin, lu bercanda. Lagian kan bisa gangguin lu. Ini kantor polisi. Kenapa pada ribut sih? Udahlah Jon, gak usah bikin laporan-laporan segala Jon. Apa ya Pak? Udah deh Om, jangan-jangan turun Om, jangan turun Om. Udah ayo, sini Pak, ayo, apaan? Mas Pur, Mas Pur. Mas Pur, udah. Jangan toh. Ada apa nih? Pak ribut-ribut. Masuk. Iya Pak, iya. Oh, jam segini mah si Purte udah selesai nganterin Neng Rinjani, ya? Ya nggak tahu. Emang ada apa sih kalau penting mau langsung telepon gitu? Saya cuma penasaran aja kenapa si Purte jam segini belum datang. Ojek Bang. Ayo. Mas. Giliran saya tuh. Tadi kan nyampenya barengan. Nah biar barengan tapi kan duluan saya. Lah. Mas Cipto, asal Mas Cipto tahu ya, yang duluan mangkal di pangkalan mas saya. Lah. Tadi, maksudnya tadi loh, duluan duduknya duluan saya. Ya udah. Salah paham apaan? Tadi lu bilang mau ngelaporin gue lu. Orang aku bercanda, lagian kamu ngeledekin aku terus. Yang bener gimana ceritanya sih? Iya, jadi dia mau ngelaporin saya.
Enggak, Pak. Jadi sebenarnya aku kesini sama Pak Sofyan itu mau ngelaporin Jelita. Dia kemarin minjem duit aku 3 juta, katanya buat bayar rentenir. Udah aku pinjemin, malah dia kabur, dihubungin gak bisa, Pak. Tadi lu bilang lu mau ngelaporin gue, lu. Itu biar kamu kapok, gak ngeledekin aku terus. Ya udah. Ya sebenarnya kalian kesini mau ngapain? Ya, bentar, Pak. Pak, ceritanya telepon ini, Pak. Aku mohon izin ngangkat dulu, Pak. Ya udah, kamu lewat speaker aja. Siapa? Ya, halo, cuy. Halo, Mas John. Kamu kemana aja? Udah aku pinjemin duit, tahu-tahu ngabur. Kamu mau nipu aku ya? Enggak, Mas John. Justru kemarin aku lagi sibuk cari bantuan. Aku nggak tahu, ternyata Mas John udah bayarin aku 3 juta. Kalau tahu Mas John udah bayarin, aku nggak perlu ngider-ngider lagi buat cari bantuan. Kasih ya, Mas John. Beneran? Bener, Mas John. Kalau aku nggak bener, mana mungkin aku ngubungin Mas John sekarang. Ya udah, aku maafin kamu. Mau ketemuan nggak Mas John sekarang? Oh, bisa. Gini aja, nanti kamu chat kita ketemu di mana dan jam berapa ya. Ini situasinya lagi nggak enak, biar chat aja ya. Oke, Mas John. Siap. Tuh, Pak. Katanya tadi mau ngelapor. Udah. Kalian mau diem, apa langsung saya masukin sel? Jangan, Pak. Sebaiknya, kalian sebagai tetangga harus hidup rukun. Jangan masalah kecil seperti ini akan menjadi besar. Nanti bisa masuk penjara gara-gara masalah kecil seperti ini. Jangan, Pak. Dah, sekarang maaf-maafan. Ayo maaf-maafan. Maafin aku, Pur. Ya, maafin gue juga. Ya. Ini salaman ini, udah nyodorin tangan. Ayo nyodorin tangan, muka lu kesono. Udah nih, mukanya kesini nih. Pelukan. Neng Ulan. Ya, Bang Pengki. Neng Ulan, Bang Pengki punya lagu baru nih buat Neng Ulan. Neng Ulan mau dengerin gak? Maaf, Bang Pengki. Ulan lagi sibuk. Yudi masuk. Gak mau, Yudi mau denger lagu Om Pengki yang baru. Oh, ya udah. Kalau udah selesai dengerin, ntar masuk ya. Iya. Mari, Bang Pengki. Iya. Yeah. Nyanyiin. Iya. Oh, Neng Ulan. Oh, Neng Ulan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ulan, Yudi mana tuh, Mbak? Di depan sama Bang Pengki. Oh, Neng Ulan, senyummu sungguh menawan. Udah deh, masuk deh. Nggak mau. Yudi, ini nih lagunya orang gede. Udah, Yudi masuk aja sana ya. Nggak apa-apa, Yudi suka nyanyi lagi. Oh, ngapain tuh Mbak sama Bang Pengki di depan? Lagi dengerin Bapak Ki nyanyi, Mbak. Oh iya, wes. Apa mau Ulan ajak masuk ke dalam? Nggak usah, nggak apa-apa. Iya. Tadi katanya Mbak Ulan mau ngambil laundryan. Laundryannya mana? Kok nggak di bawah? Iya nih Mbak Lastri, nya sama Bang Udinnya nggak ada di rumah. Mbak Lastri kalau gitu Ulan ke kamar dulu ya. Oke, Mbak. Mari Mbak. Ya. Engkau memang gadis pujaan, dirimu memang gadis impian. Om, satu lagu lagi. Aduh, Udi ya. Om mau konser dulu ke tempat yang lain, ya? Udah deh. Yudi masuk, nanti dicariin Bu ya? Iya. Pak E! Apa, Yud? Mau ikut. Pak E lagi ngantar penumpang lo. Nanti aja ya, habis ngantar penumpang ya. Yaudah deh. Yaudah, sekarang masuk. Masuk lo, Nanti hilang lagi lo. Iya. Aduh. Kenapa? Yudi mau jalan-jalan sama Pak E. Pak E-nya kan lagi ke kantor, Le. Yudi tadi lihat Pak E bawa penumpang. Beneran? Iya. Tadi
kata Pak E, abis bawa penumpang, Pak E mau ngajak Yudi jalan. Beneran, Li? Bener. Yaudah, Bu E selesain ngelap meja dulu, habis itu nanti kita nunggu Pak E di depan, ya? Bu E mau. Wes toh. Biar cepet mau jalan deh sama Pak E. Mau. Wes toh. Dadah deh, ini udah nabi, udah. Ayo.